Selamat datang di theenthusiastzone.id bersama gua Dwi, bersama gua Wendy. Nah, di kesempatan kali ini kita mau unboxing sekaligus kita mau ngerakit nih. Nah, apa tuh barangnya? Nah, kali ini kita kedatangan barang yang lumayan spesial nih, yaitu kursi gaming, yaitu Brazen Sultan Elite PC Gaming. Mau tahu kayak apa? Kita bakal rakit bareng-bareng nanti. Ini udah kedatangan barang yang tadi kita omongin dan kita bakal langsung rakit aja ya. Tuh guys. Oke, setelah kita bongkar nih boxnya nih, akhirnya kita dapat part-partnya. Jadi part-part ini kita bakal langsung dirakit aja ya guys, langsung kecil aja gitu. Langsung, yuk, let's go. Berempat. Tinggal dicolok doang ya, tinggal dimasukin doang gitu, kayak ditekan doang udah. Oke, sudah jadi guys. Video udah selesai udah ini aja susah yang lain. Sebelumnya kalau misalkan dari feel-nya sih ini udah enak banget, tapi kita harus ngasih tahu dulu nih gimana si experience kita waktu ngerakitnya. Benar. Nah, waktu kita ngerakit dua kursi ini sebenarnya kita nggak ada sama sekali kendala, itu benar-benar tertulis jelas di buku panduannya. Benar. Jadi kayak literal main Lego aja, ya, tinggal pasang-pasang apa kuncinya apa sih murnya gitu-gituin. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ikutin yang kita benar-benar nggak tahu pun kita ikutin itu udah jelas banget, serius. Udah jelas banget. Pokoknya tinggal dimasukin skrup-skrupnya, tinggal dikunci doang udah. Tuh. Terus untuk feel-nya ini udah pasti nyaman banget. Nyaman banget sih. Bucket seat-nya lebar, enak, nggak terlalu meluk tapi juga benar-benar bikin kita nyaman duduk berlama-lama di sini. Terus gua bakal ngasih tahu nih beberapa si fitur dari si Sultan Elite ini, yaitu ada tilting di bagian sininya. Bisa dinaikin juga si armrest-nya, bisa ditilting ke bagian samping. Terus juga bisa naik turun seperti biasa pakai hidrolik. Masih? Hilang? Oh ini dia nih. Nah, bisa turun juga kayak begini. Nah. Cukup sekian guys video unboxing Brazen Sultan Elite kita kali ini. Dan jangan lupa comment, like, and subscribe theenthusiastzone.id. And see you in the next video. Bye. Bye.